Hari ke-61, terapi mewarnai hari ini. David sudah bisa memberikan perintah, luar biasa. Hari kelima setelah menjalani perawatan di rumah atau home care. Hari ini Jumat 21 April 2023. Seperti biasa, David mengawali hari dengan berjemur di mentari pagi. Gaya tampilan rambut barunya David siap menjalani program terapi hari ini. Setelah berjemur pagi, David kembali menjalani program terapi. Terapi kali ini adalah mewarnai bentuk gambar. Jadi tugas David hanya mewarnai sesuai yang ada di otaknya, dan itu dapat merangsangnya untuk berpikir. Video ini dibagikan sang ayah Jonathan Latumahina di Instastory pribadinya, Jumat 21 April 2023. Nampak dalam video, David dengan tampilan baru rambutnya ala gaya mullet, ditemani petugas medis yang selalu stay di dekatnya. David sangat antusias untuk mewarnai. Itu terlihat ketika David menyuruh perawat untuk mengambilkan pensil warna yang lain. Dan ini sungguh luar biasa. Ananda David kita sudah bisa dengan cekatan secara pemikiran untuk mewarnai gambarnya. Dan membuat Mimin lebih takjub adalah David sudah bisa memerintah untuk ambilkan pensil warna yang berbeda. Dua warna sih, sama biru. Gak apa-apa, tugasnya pengen iseng aja, iseng. Terapi mewarnai David hari ini seakan mengajarkan kita untuk lebih bisa mewarnai hidup untuk diri kita, terlebih untuk orang kesayangan kita. Engkau Ananda David telah mewarnai hidup kami dengan pemulihanmu yang sungguh ajaib dan luar biasa ini. Engkaulah pelangi untuk ayah ibumu serta mama papa online-mu. Stay strong David, kamu adalah anak yang kuat. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya.